peak Indonesia. Enjoy the finer things. Robot mungil ini bisa musnahkan bakteri di kasur kamu. Meski tampak bersih, kasur hadal bisa saja masih menyimpan bakteri. Menurut studi sanitasi fasilitas umum yang dimuat pada 2012, ilmuwan menemukan 81% kasur di hotel mengantongi bakteri tinja. Melihat hal tersebut, startup Venture Studio mengembangkan sebuah robot mini yang dapat membersihkan tempat tidur, tak cuma kasur hotel tetapi juga kasur rumahan. Robot bernama CleanSpot ini adalah robot yang bisa berjalan untuk membersihkan dan melakukan disinfektan kasur dan ruangan hotel. Robot ini diklaim tidak memiliki kandungan kimia sama sekali. CleanSpot dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, lampu UV siang dengan teknologi penyinaran ultraviolet penghapus kuman, dan 18 jenis sensor. Ia mampu melakukan pembersihan dari segala arah dan diklaim bisa memusnahkan 99% bakteri dan kuman dari segala permukaan, khususnya kasur. Lampu UVC yang terpasang di robot ini juga mampu memusnahkan virus yang beredar di udara, kata Venture Studios. Untuk memusnahkan semua bakteri di kasur, cukup nyalakan robot dan ia akan bekerja 30-60 menit. Menariknya, salah satu sensor robot mampu mendeteksi rintangan, sehingga bisa membuatnya bergerak fleksibel seperti menaiki bantal dan selimut. Tak cuma kasur, CleanSpot juga bisa membersihkan perangkat elektronik lain, permukaan kasur, mainan anak-anak, hingga mainan hewan. Ditopang baterai berkapasitas 3700 mAh, robot juga bisa berfungsi sebagai power bank yang mampu mengisi ulang daya perangkat. Untuk saat ini, CleanSpot masih ada dalam tahap fundraising via Kickstarter. Rencananya, ia akan dijual pada April 2019 dengan harga sekitar $99 US atau setara dengan 1,3 jutaan rupiah.